Anda masih bersama kami di Kompas Malang, Saudara. Polisi melakukan razia masker di Kota Malang. Tak hanya masyarakat umum, polisi pun ikut terjaring karena tidak menggunakan masker. Selasa pagi, sejumlah anggota Provos Polresta Malang Kota melakukan razia. Polisi yang tidak mengenakan masker langsung dihentikan oleh petugas. Total ada 3 anggota yang melanggar, yang langsung dihukum push up sebanyak 10 kali dan mendapat sanksi administrasi, yakni penyitaan kartu tanda anggota kepolisian. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata menyebut, sebelum melakukan razia ke masyarakat, polisi harus terlebih dahulu disiplin diri. Karena itu, 3 anggota yang melanggar pun ikut dikenai sanksi. Sebelum kami melakukan kegiatan keluar kepada masyarakat, otomatis kami harus melakukan kegiatan internal kepada anggota kami. Jangan sampai anggota kami melakukan penegakan disiplin kepada masyarakat, tapi dia tidak mematuhi juga protokol COVID-19 yang sudah ditetapkan. Sehingga hari ini, tadi pagi telah dilaksanakan mulai pukul 6, dan ada 3 anggota yang kami ambil KTA-nya sebagai konsekuensi. Nanti kita juga akan lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan kita lakukan juga tadi tindakan disiplin. Razia juga dilakukan bagi pengendara maupun warga yang melintas di depan mako. Selain diberikan teguran secara lisan, warga yang melanggar diharuskan membaca Pancasila hingga mengucapkan janji akan terus mengenakan masker selama bepergian. Meski pandemi sudah memasuki bulan ke-6, namun masih banyak masyarakat yang tidak disiplin mengenakan masker. Selain itu, ada juga warga yang sebenarnya membawa masker namun tidak dipakai ataupun tidak dikenakan secara benar. Selain itu, banyak juga pesepeda yang tidak mengenakan masker khusus bersepeda. Dengan alasan pengap, harus mengayuh sembari mengenakan masker. Pakai masker, karena kan nanti olahraganya berat, basah, karena maskernya gini, jadi saya lepas, saya buang. Kan nggak enak tuh pakai masker basah. Selanjutnya, Mbak, kalau ingin olahraga, kan ada masker yang buat gowes tuh. Ada rencana beli itu nggak? Ada di rumah. Razia masker secara besar-besaran sendiri akan dilakukan selama 1 bulan, mulai tanggal 24 Agustus hingga 24 September. Razia dilakukan agar masyarakat sadar bahwa mengenakan masker merupakan suatu keharusan di tengah pandemi yang sudah memasuki bulan ke-6 ini. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.